satu batang carrot apa ya, wortel, ada lada bubuk, ada 3 biji bawang merah, ada 4 siung bawang putih. Oke. Ini udon yang udah kita beli di supermarket. Nah, kita cuci bersih. 5 potong dada ayam. Ini dada ayam yang sudah saya potong. Saya tambahin gula sedikit. Sama dikasih sedikit kecap asin. Biar ayamnya nanti ada rasanya. Kita pasrah seperti ini memanggang. Segini cukup kayaknya ya, karena udangnya cuma 2 lembar, jadi sedikitnya aja cukup. Sisanya kita taruh dulu. Kita sisihkan. Lalu kita potong-potong kolnya, atau apa ya, ada kubis, kalau di Jawa kubis ya, ini ada kol. Lalu kita sisihkan juga. Kita geprek bawang putih, lalu kita cincang rasa. Kita sisihkan seperti ini. Kita sisihkan dulu. Lalu bawang merahnya dipotong-potong seperti ini, tipis-tipis. Kalau suka pedas bisa dikasih cabai ya, karena saya ini yang saya masakin nggak suka pedas, jadi saya nggak memakai cabai. Kita sisihkan dulu, kita siapkan wajan dulu, lalu kita nyalain kompor. Kalau udah panas kita kasih minyak sedikit ya. Sudah panas, kita tumis dulu ayamnya yang udah dimarinasi tadi. Tidak perlu sampai matang. Pokoknya nggak bisa sampai kayak nggak kelihatan mentah aja di ini. Nah, lalu kita sisihkan. Karena ini wajannya wajan batu, jadi nggak perlu pakai minyak banyak ya. Lalu kita masukin bawang merah sama bawang putih yang udah kita potong tadi. Kita tumis-tumis dulu sampai harum. Kalau
udah harum, kita masukin kol sama wortelnya dulu. Karena ini sayuran, jadi biar apa ini agak matang. Saya tambahin sedikit air biar tidak gosong jaraknya. Nah, saat memenuh sayur, kita tambahin garam secukupnya. Sama lada bubuk tadi secukupnya. Kalau kita tumis-tumis dulu nanti benar-benar sayurnya ini matang. Kita langsung menyatukan udangnya. Kita campur-campur aja begini. Masukkan juga ayam tadi yang belum begitu matang. Jadi biar kita masukkan sekalian biar nanti matangnya sama. Lalu kita tambahin kecap asin. Ini sampai apa ini dirasa semuanya udah matang. Jadi ini sangat simple, cepat, cocok untuk sarapan atau sore-sore gini saat hujan ya. Ini sebenarnya udah matang, tapi kita takutnya ayamnya belum matang, jadi kita tunggu sebentar. Kita tutup. Porsi yang satu besar, yang satu kecil. Jadi ini cocok buat anak-anak juga suami kita. Thank you.